Kali ini saya akan menjelaskan tentang food chopper portable. Seperti ini barangnya. Di dalamnya ada satu unit food chopper. Dan ada satu kabel buat cas USB, sama ada buku panduannya ya. Chopper ini bisa digunakan untuk mencacah makanan, sayuran, bumbu dapur, dan juga bisa digunakan untuk mencacah daging. Tentunya chopper ini sangat praktis dan mudah untuk digunakan karena memiliki bentuk yang minimalis. Chopper ini sudah dilengkapi dengan 3 mata pisau yang tajam seperti ini, yang terbuat dari bahan stainless steel, jadi tidak akan berkarat. Seluruh bodi dari chopper ini sangat aman untuk dibersihkan menggunakan air karena sudah tahan air atau water resistant. Jadi bagian bawahnya juga bisa dibersihkan menggunakan air. Dan jika membersihkan, pastikan untuk pengisian daya USB ini dalam posisi tertutup ya. Seperti ini. Chopper ini terbuat dari bahan akrilik. Kali ini saya akan mencoba untuk mencacah wortel, karena wortel sayuran yang sedikit keras dibanding dengan yang lainnya. Saya akan coba mencacah wortel dengan ukuran yang lumayan besar. Seperti ini. Kita masukkan ke tempat choppernya. Di sini langsung masukkan saja. Wortel saya potong agar bisa masuk ke tempatnya ya, jadi saya potong beberapa bagian. Dan chopper ini sudah dilengkapi magnet pelindung seperti ini. Jika ditutup rapat, maka lampu indikator bahwa pertanda bahwa ini sudah ditutup rapat akan menyala seperti ini. Akan menyala merah, sedangkan jika tidak pas tidak akan menyala. Itu menandakan kita menutupnya tidak rapat. Jadi, jika kita menutupnya secara rapat, maka lampu LED akan menyala merah di bagian sini. Ini saya mencoba untuk menghaluskan wortel.
Waktu sesingkat itu bisa mencacah wortel sekecil ini. Jika lebih lama, maka cacahannya akan semakin halus ya. Kita coba lagi. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk mencacah bumbu dapur bawang merah dan bawang putih. Pertama, pasang mata pisaunya. Masukkan bawang putih. Saya pakai 3 siung bawang putih. Dan pasang penutupnya. Setelah itu tekan. Dalam waktu sekejap, kita sudah bisa mencacah bawang putih. Ini untuk hasil cacahan bawang putih. Untuk yang terakhir, saya akan mencoba mencacah bawang merah. Pertama-tama, pasangkan mata pisaunya terlebih dahulu dan masukkan bawang merah. Setelah itu, tutup. Dan tekan tombol on. Dalam waktu singkat untuk hasil cacahannya seperti ini. Untuk wadah chopper ini sendiri menampung hingga 250 ml. Dan untuk pengisian daya menggunakan USB portable atau port pengisian USB.